dilanjutkan penandatanganan oleh Bapak Arief Agus S.E.M.M. Aga Cipina. Pertama, sekali lagi kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT. Yang pertama, syukur kita berhasil melalui 2018 semuanya dengan WTP. Alhamdulillah. Pemerintah Aceh telah merasakan sejak dibentuknya perwakilan BPK di Aceh pada tahun 2005, pengawasan laporan keuangan daerah berjalan dengan sangat baik, terutama di masa kepemimpinan Saudara Isman Rudi sebagai Kepala Perwakilan BPK Provinsi Aceh. Selama masa itu, BPK tidak hanya menjadi pilar penting bagi program reformasi birokrasi di Aceh, tapi juga memberi supervisi bagi sistem pelaporan keuangan di daerah ini. Berkat pendampingan dan supervisi ini, alhamdulillah, pemerintah Aceh selama 4 tahun terakhir ini selalu mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Bahkan ada kabupaten kota yang sudah lebih dulu mendapat WTP dan tidak berhenti sampai dengan tahun lalu. Insya Allah kita doakan kerjasama dengan Pak Isman akan berlanjut dan mungkin insya Allah akan meningkat lagi dengan pimpinan kantor perwakilan yang baru dan mudah-mudahan penyelenggaraan negara bisa lebih baik lagi. Hal ini tentu cukup mengembirakan karena merupakan pertanda bahwa pengelolaan keuangan di Aceh telah dijalankan dengan baik sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.